kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain sebelum beliau meninggal dunia, tapi alhamdulillah beliau meninggalkan dua perkara. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan tersesat. Kemudian beliau mengatakan kitab Allah wa sunnata rasulihi. Dua perkara tersebut adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah rasulnya.